Nah, sih bisa jatuh kayak gitu. Licin hujan. Aku sering dibilang, "Alay, gara-gara aku jaga kuning, kelas ke sentangan, gara-gara motor." Selalu dibilang kayak gitu. Tau sih, terus agak lupa juga. Tapi sekarang mah udah biasa aja sih. Pas SMA ya. Udah sih gak ada lagi tuh sebuah cuman. Untungnya teman-temannya tuh gak ada saling menjatuhkan. Kalau pas sama bajunya lanjut aja. Kita aku SMA ih lupa ya, tapi lo kan oh amin. Aku sering bolos, enggak sering sih. Kabolos upacara apel. Iya, kamu pernah sampai bikin video gitu. Tahuan guys. Video. Jadi SD ya? Apa tahu SD? Iya, sering gitu pokoknya. Tahu. Enggak pernah temenan sama kamu jadi SD. Soalnya di blok mana ketawaan lagi. Anjir, bilangin. Pokoknya ibu mah sayang aku. Jadi kan waktu itu sering dah aku apel tapi gak pernah ngajak temen ya. Jadi kalau ajak temen tuh suka dimasalahin. Aku tahu yang lo nyumput kan? Namanya tahu? Kan cerita waktu itu. Oh. Cerita. Jadi aku teh pas kelas 10 udah mulai suka bolos-bolos. Apel. Jadinya teh kadang sendiri, enggak sendiri sama temen aku si Cila ya, pernah berdua gitu. Kadang sama ada cowok tapi nggak tahu makna mana sekelas, nggak tahu siapa dah gitu. Aman nggak pernah ketahuan, aman damai, tapi aku selalu lihat di jendela, tapi jendelanya ya, di atas apa? Ya apa upacara tapi bukan ya tengah. Emang bedanya apa? Kalau upacara mah ada nyanyi, baca UUD. Emang kamu berapa kali upacara apel kayak gitu? Nggak ada upacara. Nggak ada. Cuman apel aja. Aneh sih. Emang kalian nggak ada gitu? Nggak. Saya upacara. Apa sih ada aku? Dua minggu sekali. Seminggu sekali. Setiap hari Senin. Aku mah. Seminggu sekali. Tapi apel aja. Gitu. Terus udah gitu naik ke kelas 2 SMA sering dan mulai ada tuh apa sih anggota baru geng. Jadi aku berdua orangnya. So, ada anggota baru yang mau ikutan gabung buat gak apel. Berempat gitu ya, kalau masalah berapa? Kelas 10 teh enggak apel. Terus aku teh sama temen aku teh berempat ya. Berempatnya masuk. Wow. Ada enggak, aku mah taunya aku tahu video doang, hanya buat di video. Masuk ketawaan, ngeliatin keluar ke jendela. Kelas itu diem di WC padedet. Udah mah aku gimana ya ini gimana ya kalau mau ada yang nah eta ketahuan masalahnya tuh. Jadi aku tuh mikir gini, mungkin kita memang akan ketahuan soalnya kan ada anak kelas 10 ya. Udah masuk ke kelas anak 10 cuman gitu. Nah ya, jangan dimasukin ya, itu masalahnya ketahuan banget itu. Nyamah berempat gitu. Enggak tahu siapa yang nyuruh keluar. Hayu ke kelas aja, enggak tahu siapa ya. Pokoknya main berempat itu teh keluar jangan ke kelas. Kalau ke kelas bisa dicek satu-satu, emang selalu dicek gara-gara emang ada yang sering nggak apel. Terus teh kita teh keliling ke anak kelas 10 ke bawah. Terus teh keliling pas di lorong kelas anak kelas 10 di bawah teh ketemu guru. Kenapa ketahuan aku kelas 2? Karena ada temen aku yang cepu. Terus udah gitu ketahuan cina. Ih kamu cina kukulilingan wae cina. Nggak tahu ngomong mejing atau apa ya, nggak ada. Cina, kamu ini kenapa nggak pacar, nggak apel, malah kukulilingan apa? Ada orang-orang tua anak kelas 3 itu mana? Kan aku ada cerita ya. Jadi kan
aku tuh ulangan, setiap ulangan teh tahu enggak sih bangkunya teh yang suka tapi sendiri-sendiri sama di kelas. Set. Oh, yang saling ya. Apa sama beda kelas? Sama di kelas. Di kelas iya maksudnya sama kelas atau pak kelas lah. Terus kelas 10 teh aku tuh udah percaya sama dia soalnya teh deket itu. Jadi kelas 10 dia nyontek. Wow. Ya nyontek ya ada baik. Nyontek udah gitu percaya sih karena teman deket gitu. Ternyata segeng jawabannya itu dikasih yang salah. Ya itu pas kelas 12 dan terakhir ulangan tas udah itu teh kan UN ya. Jadi sumpah. Jadi waktu itu teh kelas 10 semester akhir kelas 11 sampai kelas 12 teh aku enggak tahu ya kelas berapa aja. Aku tuh sering tukeran soal sama temen aku yang di belakang cewek yang itu. Tuh. Tapi aku nggak tahu sih ya. Itu dibenerin atau disalah-salahin atau emang dia ngisinya salah. Tapi anehnya teh. Dan itu tuh pelajaran olahraga atau seni atau apa ya. Dan si soal itu teh yang udah diulang. Jadi aku tuh ingat. Nah sebenarnya ini tuh soal isinya bukan ini. Jadi setengah-setengah ngerjainnya kan ada 40 soal. Nah misalnya aku sampai nomor 20, 1 sampai 20, dia 21 sampai akhir. Kita tuh keras, aku nggak ada yang disalahin satupun. Iya, salah sama aku nggak disalahin satupun. Ya aku disalahin semua. Kalau nggak salah mah semua, nggak tahu semua atau beberapa. Tapi aku lihat cekin, kok salah semua gitu. Soalnya aku ingat ini jawabannya bukan ini. Sakut ini kamu disalahin ya? Enggak, emang kayak gitu enggak, aku mah. Udah lama aku diantepin pulang aku teh. Seharusnya itu teh ngumpul atau buat foto atau apa gitu, aku langsung balik. Udah lho, terus temen aku teh nanti kamu kemana? Sekarang bukannya ini mau ngobrol, ya enggak, aku pulang tau nangis sendiri. Nggak dijemput sumpah, di jalan teh aduh ya Allah. Kenapa ya bisa beko gitu, bisa si percaya itu sama temen dekat, jadi jangan lah. Emang aku mah sampai ke sekarang aja kuliah, aku mah ngepercaya adanya. Walaupun udah bes. Karena bukan aku yang enggak soalnya oh, teman yang kita deket banget juga kadang suka di belakangnya kadang kesel gitu terus itu teh aku teh nangis tahu nangisnya teh mau cerita ke ibu ya sama si Yo disengserikan ketawa gitu aku teh cerita sambil nangis tahu itu kayak ih gue kesel banget. Belum pernah sih punya teman yang benar-benar teman banget soalnya kalau kayak gitu misalnya kita udah percaya banget sih sama si itu tapi ternyata si itu nyetek kecewa udah disitu aku ngomong teman-teman dan tahu nggak dia teh watados tahu teman aku langsung asli kan udah ke sekolah biasa ya dia teh masih nanya padahal sama aku udah dijudesin lah nggak dijudesin ya nggak ngasih tahu tapi nggak nanya kalau dia nanya baru aku jawab tapi nggak pernah cerita lagi nggak sedekat dulu gitu. Sama aku teh barengan nantepin aku mau cerita ke teman-teman aku tuh cerita ke teman-teman teh pas udah akhir-akhir puasa. Gimana kalau dibilang lagi sama teman-teman lo kalau itu tadi? By the way, udah emang bener gitu, udah aku gak suka. Terus apa lagi? Terus udah gitu udah. Ada itu yang cerita itu teh ya, yang lo jualan, yang celana. Astagfirullah. Oh iya. Jadi ya waktu SMA tuh kan aku tuh jualan kelas 10 bawa makanan. Nah, Reading jualan. Oh, Reading Kit. Reading Kit. Teh bawa banyak banget. Oh. Terus jadi aku teh jualan ya, bawa tas gitu. Ini tas. Terus aku teh olahraga gitu ya. Enggak olahraga, enggak pakai celana olahraga. Itu yang kakak kelas waktu lagi olahraga pagi-pagi. Jadi aku tuh kelas 11, kelas 2 SMA. Terus ada kakak kelas 3 SMA, teh pagi ujian praktek olahraga dan sekolah ujian prakteknya itu sekitar jam 5 gitu. Pokoknya setengah 6. Aku masuk tuh jam 6. Mana yang sore? Di situ setengah 6. Saya pas sudah masuk tuh jam 6. Ya, jam 6 setengah 7. Jam 6. Dan terus udah gitu aku teh sekolah bawa itu kan belanjaan. Bawa itu terus bawa tas. Terus di sini aku tuh bawa apa ya? Nggak tahu ah bawa apa sih bawa apa ya di sini teh kerajinan kalau nggak salah Maya ya, atau apa gitu ya kerajinan yang sebelah ini lo bawa dari jualan jalan di lapang teh kan banyak yang lari-lari banyak yang olahraga ya. Tahu nggak aku tuh sebenarnya di rumah teh udah ngecek ya ini celana teh pasti apa ya
tau gak legging, legging panjang. Nah, enggak gimana-gimana, biasa aja. Pas jalan di lapang tau gak, Sani merasa. Hah? Sani ini aku bawa jadi kan aku tuh bawa dua gini, set ya. Celana apa lah? Celana legging. Celana legging, Mit. Tau kan dong, aku tuh ngatung. Tah ngatung sekian tah. Kita ya tuh kaki ngatung kan. Nah celananya teh, tau gak yang dari sini, karet sininya teh. Wah, gak tau deh kakak-kakak gak tau ngeliatin atau enggak ya. Pokoknya ih banyak banget. Bawa deh kaki, ini kesini tau gak gimana cara nahannya. Kalau sampai bawah mesti aku nggak mau sekolah lagi. Pagi dijat terus dilihat titik-titik itu. Titik-titik tahu? Tahu ya sampai bawah? Enggak. Aku tuh gini set dipegang gini, soalnya nggak bisa di atas sih. Ya lo, kalau jalan cepet tau nggak? Makin mau ke bawah. Sudah gitu. Katanya teman kelas itu belajar matematika sama siapa siapa gitu ya. Dan udah beberapa kali teh teman-teman teh nggak mau belajar. Masih bapak itu kan? Iya, cewek bapak. Tapi pelajaran apa? Pelajaran malas aku mah. Sekelas tuh mah. Eh itu tuh pemantapan tuh boleh ada yang ikut boleh enggak ya? Kalau itu mah karena kan kita bayar pemantapan tuh ya sih. Para kabur. Pas terakhir kali itu pemantapan semuanya kabur. Wah semua satu kelas kabur kan? Enggak ke kan gerbang tuh dulu masuk ada yang lainnya. Tapi kita nggak tuh kabur bawa tas keliling tuh. Kalau langsung ke depan gerbang itu bisa ketahuan, jadi ini keliling dulu kayak pura-pura bareng sama anak kelas 10 pulang. Padahal kan kelas 10 udah pulang, seharusnya kita tetap pemantapan, jadi malah enggak malah kabur. Udah, tapi gurunya enggak ada yang nanyain soalnya emang satu kelas. Terus itu terakhir pemantapan dan enggak jadi kan mainnya. Jadi, yang pernah ngerasain sekolah corona itu si Emet sama Dika. Dika, aku tuh terakhir. Kak, mah bila tidak pernah lewat. Ya, gak ada foto perpisahan. Gak ada foto perpisahan, gak ada medali. Lo tau gak waktu gue SMA, perpisahan ya. Bukan perpisahan, itu buku untuk duplet. Foto mah foto, ya foto. Tapi sampai sekarang buketnya gak ada. Gak dikas, gak tahu. Tapi kan bayar, kan? Gak tau sih, lupa atau bayar, gak tau apa. Pokoknya mah katanya pihak sekolah Emet dan dibawa kabur. Anjir. Sama si tukang fotonya. Oh iya, wah, ada tahu apa. Iya. Apa ada yang penipuan gitu kan? Iya. Terus teh kata ini terus ngapain datang kemarin ke fotoan terus ke ujung kelas. Harusnya di penjara. Ya enggak sih? Kan itu tapi bayar kayaknya deh teh. Iya, emang bayar soalnya gitu. Soalnya dia nya main kabur. Pasti. Yang ada tuh sampai sekarang filenya aja enggak dikasih. Lebar ih. Foto dulu ya, weh. Ini kamar kan. Aku mah bukletnya cuma ada SMP aja. SMA mah ada keburu corona. SMP juga aku ada. Ada apa? SMP kan sama kalau. Oke, okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.